Ya rekan sahabat, kita ada menu spesial sarapan pagi kita pada pagi hari ini. Nah rekan sahabat, kita mau masak mie kari rekan sahabat. Nah mie kari, sebelum itu kita buat bawang dulu. Kita ridi-ridi bawang dulu. Kita goreng dulu bawang. Nah ini bawang merah rekan sahabat. Bawang merah. Nah kita hiris-hiriskan bawang merah dulu sebelum kita ini hari kita mau buat bawang merah goreng buat sup Maggi lah, minum pagi, sarapan pagi Maggi. Lama tak pekena Maggi rekan sahabat. Nah ini dia, kita hiris-hiriskan bawang. Sudah itu kita ada bawang putih, kita tak payah banyak, kita ambil dua saja. Lainnya kita simpan. Kita mau buat bawang putih dulu rekan sahabat. Nah ini dia sarapan pagi kita pagi hari ini, special skit mie Maggi kari. Mie Maggi kari sedap dimakan. Ini dia rekan sahabat. Kita hiris-hiriskan bawang dulu, bawang putih sama bawang merah. Selepas itu baru kita ini dia rekan sahabat. Hiris kecil-kecil dia rekan sahabat. Kita sarapan pagi dengan mie Maggi hari ini rekan sahabat. Sudah itu kita panaskan kuali dulu ya kan sahabat. Panaskan kuali. Panaskan kuali dulu. Panaskan kuali dulu rekan sahabat. Kita panaskan kuali rekan sahabat. Kuali cukup panas. Dan kita mau bagi ini dia minyak rekan sahabat. Kita bagi minyak. Tak payah banyak minyak, sedikit saja. Sudah rekan sahabat. Kita tunggu minyak panas dulu. Baru kita bagi air nanti terus juga rekan sahabat. Kita ada menu spesial pagi hari ini. Ini dia sudah panas depnya itu rekan sahabat. Kuali kita sudah panas rekan sahabat. Sesudah itu kita bagi bawang rekan sahabat. Tengok bawang merah, bawang putih kita campur satu kali rekan sahabat. Biarkan kita gaul-gaul dia dulu. Ini kita buat Maggi sup. Maggi sup rekan sahabat. Itu dia rekan sahabat. Maggi sup campur telur nanti ya. Kita tunggu dia punya bawang itu sebati dengan bawang putih, bawang merah. Wah, harum bau dia rekan sahabat. Nah, ini dia mie Maggi, cepat dimasak, sedap dimakan. Nah, rekan sahabat, bawang dia sudah merah. Nanti baru kita masukkan air dulu sampai dia mendidih, baru kita bagi Maggi rekan sahabat. Nah kita ada Maggi, ada telur. Satu telur cukup lah. Inilah, inilah kita resepi pada pagi hari ini rekan sahabat. Ya rekan sahabat, masak Maggi macam ini rekan sahabat. Ala-ala Patutui John Channel ini rekan sahabat. Sudah itu kita masukkan air rekan sahabat. Agak-agak
cukup untuk satu. Oke rekan sahabat, kita tunggu dia mendidih lagi rekan sahabat, baru kita masukkan masukkan kari dak itu Maggi rekan sahabat. Kalau kita ada sayur, kita pun campur sayur, kita cari sayur dulu rekan sahabat. Oh iya rekan sahabat, kita ada sayur rekan sahabat, ada sayur kangkung. Kita ada sayur kangkung rekan sahabat, saya pak kita cuci dulu. Ah ini dia rekan sahabat, ada sayur kangkung, kita bubuh saja. Ah biar dia sama-sama. Ah itu dia sayur kangkung. Sudah itu rekan sahabat, kita standby buka dulu. Nah, kita buka ini Maggi kita. Kita buat satu bungkus lah. Kalau kita satu orang punya makan rekan sahabat. Air sudah makin mendidih rekan sahabat. Air sudah mendidih. Ini dia Maggi kita rekan sahabat. Sebelum kita bagi Maggi, kita ambil dia kari dulu. Cari kari dia dulu. Ambil kari dulu, kita simpan kari dulu. Nah, simpan dia punya kari dulu, perisa dulu. Nah, bubuh perisa dulu. Dan kita gaul dia supaya dia sebati dalam air. Itu rekan sahabat, itu dia rekan sahabat. Kita ini hari masak yang spesial sikit untuk diri kita. Daripada kita pergi ke kedai, di kedai lebih kurang 6-7 ringgit. Ini dia rekan sahabat, kita simpankan Maggi kari dalam dalam air yang mendidih tadi. Kita tunggu dia menjadi layu. Wah, rekan sahabat tengok. Nah kan rekan sahabat, nah ini hari ada spesial sikit masakan makanan pagi saya nih, Maggi mie sedap, cepat dimasak, sedap dimakan. Ah ini dia petua Maggi mie. Ah Maggi mie rekan sahabat, kita tunggu dia cukup itu, baru kita bubuh telur nanti rekan sahabat. Kita bagi telur nanti rekan sahabat. Sekarang kita boleh bagi telur rekan sahabat. Satu biji telur ini rekan sahabat. Oh iya, kita bagi telur ini rekan sahabat. Ini dia telur kita. Wow, telur omega merah rekan sahabat. Kita gaul dia supaya dia sebati dengan Maggi sekali rekan sahabat. Ini dia sudah siap ini rekan sahabat, tapi kita tunggu telur dia sebati dulu. Ini dia rekan sahabat. Wow rekan sahabat. Stay tune rekan sahabat hingga selesai rekan sahabat. Ini dia kita ada makanan spesial dari Maggi masak sendiri. Kan rekan sahabat. Oke rekan sahabat, kita masukkan dia dalam piring kita rekan sahabat. Kita masukkan dalam piring dia rekan sahabat. Oke rekan sahabat, nah itu saja. Itu saja makanan pagi-pagi kita, sarapan pagi rekan sahabat.
Ini dia sarapan pagi kita pagi ini, rekan sahabat. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe. Ini dia rekan sahabat. Nah, kan? Nah, Maggie mie campur telur dan sayur kangkung. Hah, enak rekan sahabat. Selamat pagi, selamat menonton yang sudah sub. Saya doakan kita sama-sama diberkati lewat channel rekan sahabat semua. Oke rekan sahabat, cukup sampai di sini video kita pada kali ini. Jangan lupa video yang akan seterusnya menyusul. Terima kasih. God bless.